Sajio NS Johnson tua. Dan nah guys, sekarang saya akan share and review mod Lokomotif Uap C19 untuk Minecraft V. Nanti ada gerbongnya juga ya, nanti, bukan sekarang. Ini bagus banget soalnya rodanya bisa bergerak, nanti kita lihat di video ya. Nah guys, sebelum ke videonya, angka baiknya buat yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena itu gratis, ada like and subscribe, subscribe gratis. So, kita akan langsung ke videonya. Nah guys, sekarang sudah di world-nya. Oke guys, di world-nya ini udah ada lokomotifnya. Oke, lokomotifnya ini kita tes run dulu atau review ya. Kita review dulu. Oke, nonton sampai habis ya. Untuk bagian co-hanger, ya, untuk co-hanger sih biasa-biasa aja. Koppler ganco ya, seperti biasa. Setelah itu, sini ada hiasan-hiasan, pernak-pernik. Dan kalau di sini, ada ketel uap dan pembuka ketel uap yang 3D. Ada nomor C1218. Dan kita cek bagian samping. Oke, jadi untuk bagian samping, bukan pukul. Bagian samping itu seperti ini ya guys ya. Jadi sangat bagus sekali. Ada nomor C1218 dan ada plat pembuatannya ya. Oke guys, kita lanjut lagi ke bagian atas, yaitu ada cerobong asap sini. Oh my god, cerobong asapnya begini dong. Habis itu ini ada apa? Dan di sini ada suling. Oke guys, jadi kita akan langsung review bagian belakang saja. Nah guys, untuk bagian belakangnya biasa ada plat C1218 dan saya mukul dia lagi. Sini ada bolongan ya, karena waktu mengisi ketel uapnya nanti kalau kesembur nanti keluar ke sini. Ada kopler lagi, setelah itu ada co-hangernya. Setelah itu kita lanjut bagian rodanya. Nah ini saat-saat yang tunggu-tunggu. Pertama ada rel yang rem yang melintang sini, jadi sangat bagus sekali. Setelah itu di sini ada penggerak dari pistonnya ke sini, dan ini adalah penggerak kedua, penggerak rem ini kalau nggak salah ya. Ini agak saya tambahkan aksesoris ya. Setelah itu ada bogie idle. Oke, kita akan langsung jalan. Kalian bisa lihat boginya guys, kita hunting aja deh dari sini. Oh my god, sangat bagus sekali. Kita cek lagi di sini. Dia animasinya by default seperti biasa. Boginya by default, dan ini slime malah bikin apa ya? Ini bikin sial aja ya. Oke, jadi di sini kita cek lagi. Kita dorong dan kita lihat ke sini. Kita hunting ya. Oh my god, sangat bagus sekali dia, mantul-mantul guys. Oke guys, mungkin ya jangan dulu sampai sini. Kita lihat dulu bagian kabin, jangan kita cupright ya. Kita cupright. Nah, jadi untuk cupright seperti ini ya, alias naik dari kabin transparan, dan kalian bisa lihat ada roda muter-muter di bawah saya. Dan jika kalian lihat, oh my god, untuk interiornya masih begini ya, masih polos-polos aja. Dan bagi kalian yang bertanya, ini skinnya by siapa? By gue, dan bukan siapa-siapa. Guys, jadi ada iton bajakan gue ya, yang gerbong datar. Nanti besok linknya X-free ya. Jadi kalian harus jernih untuk membedakan yang bajakan sama yang asli ya. Caranya adalah kalian bisa bongkar filenya dan samakan apakah dia sama. Kalau dia sama berarti dia punya saya ya, yang dibajak orang. Oke, jadi untuk ini tidak ada passwordnya, dan untuk ini gratis ya, tidak dipungut biaya. Emang add-on gak dipungut biaya, tapi ini add-on kualitas tinggi banget. Ini ada informasi kita baca. Oh iya guys, saya lupa kasih tahu ke kalian untuk isinya. Bukan. Untuk isinya dia itu seperti ini ya. Jadi dia ini C12 nya tidak ada. Boilernya tetap ada, tapi dia kotak ya, jadi sangat bagus sekali. Dan untuk di sini dia itu saya lupa kasih tahu ada lubang juga untuk melihat yang lain, seperti untuk boginya dan lain-lain, dan ada selang-selang juga.
Dan bagi kalian yang tanya skinnya dibuat di mana, di Pixypro. Oke guys, mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.